Batak di Desa Kampung Anyar. Dapat ditempuh selama 20 menit dari pusat kota Banyuwangi, segudang potensi wisata bisa dikunjungi di Desa Kampung Anyar. Pemandian Jopuro, suasana wisata yang asri, sejuk dan sangat segar siap menyambut kedatangan kita. Banyaknya spot foto yang instagramable dapat memikat ketertarikan pengunjung wisata. Hamparan sawah sejauh mata memandang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kunjungi air terjun kembar dan kali kedung. Nikmati sensasi segarnya udara dan air yang akan menyambut kedatangan kita. Air terjun di sini sangat unik, karena tidak hanya terdiri dari satu air terjun saja seperti pada umumnya, melainkan tiga air terjun yang berjejer sekaligus. Dan tentunya air terjun ini langsung berasal dari sumber mata air terdekat. Wisata air terjun ini hanya berjarak 15 km saja dari pusat kota dan waktu tempuh sekitar 15 hingga 20 menit. Setelah menikmati keindahan dan kesejukan wisata air terjun, saatnya kita berkunjung ke perkebunan Kalibendo yang penuh dengan hamparan tanaman karet yang tinggi menjulang dan kafe 1911. Nikmati sajian kuliner lokal yang amat menggugah selera Anda. Anda bisa mencoba kopi lokal dari Banyuwangi, kucur, olahan singkong, dan kuliner lainnya. Sambil menikmati kesejukan udara di sekitar perkebunan Kalibendo, di sini pengunjung akan dimanjakan dengan sentuhan ornamen klasik yang didominasi oleh kayu sembari melihat ilustrasi proses pengolahan kopi. Puluhan homestay juga siap disinggahi dan tersedia di sekitar Desa Kampung Anyar, tentunya untuk memenuhi kebutuhan akomodasi para wisatawan. Nikmati kesejukan serupa dengan air terjun kembar di lokasi yang berbeda. Ayo ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali.